Majoriti rakyat melahirkan rasa kecewa apabila RUU anti lompat parti yang sepatutnya dibentangkan di Dewan Rakyat Isnin lalu ditangguhkan buat kali kedua, kata ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Perdana Menteri itu menjelaskan jika diikut hasrat pengundi, tidak dapat dinafikan mereka mahu RUU tersebut dibentangkan karena ia adalah prinsip yang mulia. Katanya RUU itu dilihat memberi keadilan kepada rakyat selepas mereka membuat keputusan memilih wakil rakyat dan parti bagi memastikan calon yang menang tidak pergi ke pihak lain. Rakyat memilih wakil rakyat berdasarkan kepada parti dan parti juga bekerja untuk calon yang bertanding dan tiba-tiba dia lompat kepada pihak lain. Ini bermakna dia telah mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Itu adalah prinsip asas dan sebab itu majoriti rakyat hendak supaya RUU ini dibentangkan di Dewan Rakyat, katanya.